Cut Meyriska saat ini sedang hamil anak keduanya bersama Roger dan Warta. Usia kandungannya sudah masuk 5 bulan. Uniknya, Cut Meyriska ogah memikirkan soal ngidam. Tiap kali ada keinginan, ia tak mau menganggapnya sebagai ngidam. Cut Meyriska tak ingin membebani Roger dengan kata ngidam sehingga suaminya itu harus menurutinya. Suami akan usaha untuk mencari tapi beban buat aku kalau nggak ada jadi nyiksa sendiri. Kalau nggak dapat ya udah, tambahnya. Cut Meyriska dan Roger dan Warta sedang menantikan kehadiran anak kedua mereka yang hingga kini belum mau diungkap jenis kelaminnya.